Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, kali ini saya mau ngebahas sedikit tentang efek samping maupun keuntungan menggunakan trik side gaping atau memotong bagian elektroda ground hingga sejajar dengan elektroda pusat yang bagian dalam. Seperti video-video saya yang sebelumnya, saya sudah membuatkan video tentang cara memodifikasi busi, yaitu dengan trik atau teknik side gaping, yang mana di dalamnya saya hanya ngebahas tentang keuntungannya saja. Namun kali ini saya akan mencoba menyampaikan efek dari penggunaan teknik side gaping maupun juga memperlihatkan kembali keuntungan dari menggunakannya teknik side gaping. Trik ini juga dikenal dengan sebutan bypass. Jadi si bagian elektroda groundnya ini kita kikis menggunakan kikir, dan itu sudah saya bahas di video-video saya sebelumnya. Jadi kita sekarang bahas mengenai keuntungan maupun efek samping dari trik ini, dan untuk cara-caranya beserta tutorial lengkapnya saya sudah buatkan videonya pekan lalu. Jadi nanti saya sematkan linknya di kolom deskripsi di video ini, jadi teman-teman bisa nonton kalau yang belum nonton. Nah, kali ini kita coba bahas tentang keuntungan menggunakan trik ini. Dan jujur saja ya teman-teman, ini fakta bukan rekayasa. Setelah saya menggunakan trik itu, kendaraan saya atau khususnya motor saya menjadi lebih enteng, dan juga pembakarannya menjadi lebih bersih. Walhasil saya mendapatkan pemakaian bahan bakar yang lebih irit teman-teman, dan ini bukti saya sudah membuktikannya sendiri. Mungkin itu yang disebut dengan keuntungan dari trik side gaping ini. Dan bagi yang belum menontonnya, berikut ini saya tampilkan video cuplikan tentang cara membuat maupun hasil setelah menggunakan trik side gaping maupun sebelumnya. Untuk mendapatkan hasil akselerasi yang enak pada sepeda motor saya ini, saya menyeting gap busi pada ukuran 0,70 mm. Dan berikut ini video cuplikan versi sebelum dan sesudah diaplikasikannya trik side gaping. Nah, ini teman-teman, sekarang kita bahas sedikit saja tentang efek samping atau kekurangan atau kerugian menggunakan trik ini. Jadi gini teman-teman, konon katanya dengan menggunakan trik side gaping itu dapat membuat pantikan api menjadi tidak stabil. Jadi itu berpotensi mengakibatkan elektroda pada bagian elektroda ini, dua-duanya, elektroda ground maupun elektroda pusat, menjadi aus teman-teman, sehingga dapat membuat usia busi menjadi lebih pendek. Konon katanya begitu teman-teman.
Tapi saya selama 5 bulan masih lancar-lancar aja sih. Jadi mungkin kesimpulannya begini teman-teman. Segala sesuatu yang berlebihan itu atau melebihi dari standar dapat mengakibatkan efek samping. Nah, penggunaan trip side gaping ini menurut saya dapat membuat kendaraan saya menjadi lebih enteng. Untuk digunakan harian sudah lumayan menurut saya. Namun, trik ini juga dapat berpotensi memperpendek usia busi. Nah, jadi setelah menggunakan trik ini, ruginya ada, untungnya juga ada. Bagaimana menurut kalian teman-teman? Silakan sampaikan pendapatnya di kolom komentar di bawah ya. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.